kan sudah sering saya bilang ya, salah satu cara untuk melihat keunikan sesuatu itu kita melihat dari arah yang berbeda. Misalnya orang lain melihat dari atas tanah, kita melihat dari bawah tanah. Nah contohnya ini nih, rumpun bambu ini nih. Tuh. Ya, ada sebuah rumpun bambu di pereng jalan, mari kita lihat keunikannya kan. Tuh. Ada jamur yang berwarna indah tuh ya. Bahkan ada jamur juga. Nah, lalu di sini nih ada lagi. Nah, salah satu ciri khas di bambu dua di bawah tanah itu ada para penentang kodrat ya. Tuh, lihat ini unik bambunya. Tuh ya, coba keunikannya. Aneh. Indah. Tuh ya. Jadi tiga bambu unik nih ya. Ini bambu pertama, bambu kedua, bambu ketiga ya. Nah, nanti di bawahnya ini itu ada para anak bambu penentang kodrat. Maksudnya penentang kodrat kan tuh, biasa kalau bambu dia kan tumbuhnya ke atas. Dia tumbuhnya ke atas. Ini ada tiga tuh tumbuhnya ke bawah. Ini tumbuh ke bawah. Itu juga tumbuh ke bawah ya, fakta ya. Sambil kita lihat keunikannya. Tumbuh ke bawah ya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Ini posisi pinggir jalan persis kan, kalau banyak suara-suara yang mengganggu ya. Tuh, lihat keunikan yang lain, indah. Bagi para penggemar bambu, tolong komentarnya nih. Keunikan apa yang ada di bambu ini. Tuh, kita mendekatkan. Ini yang sebelah sini ya, tuh. Satu. Ini dua, ke bawah penentang kodrat. Ketiga. Tuh, tiga ya. Fakta ya. Bambunya juga cakep. Iya kan? Jangan lupa like, subscribe, dan share channel ini.